Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Mobil bergoyang di jalan sepi saat diperiksa warga ternyata. Diceritakan pagi itu suasana jalanan cukup sepi. Warga hanya sebagian kecil wirawiri pergi ke pasar. Daerah tersebut memang dekat dengan pasar. Dalam keadaan demikian, ada sebuah mobil berwarna putih parkir di pinggir jalan. Setelahnya keluarlah dua orang dari mobil membeli makanan. Namun, warga merasa curiga lantaran mobilnya terlihat agak aneh. Perlahan-lahan diperhatikan oleh warga sekitar jika mobilnya mulai bergerak perlahan. Semakin lama rasa penasaran mereka muncul terus diperhatikan. Mobil itu terlihat bergoyang-goyang semakin kencang. Warga merasa curiga. Akhirnya memanggil warga lainnya. Akhirnya mereka memeriksa dalamnya mobil. Saat mencoba dipanggil tidak ada jawaban dari dalam mobil. Warga mulai marah langsung menggedor kaca mobil. Saat dibuka, betapa terkejutnya mereka mendapati seorang laki-laki dan perempuan yang sudah melepas pakaian bagian bawahnya. Warga langsung saja melaporkan pada RT setempat, kemudian mengamankan mereka. Jadi dua temannya ini ternyata selepas keluar mobil dan makan, mereka pergi naik kendaraan umum dan sepasang kekasih ini ditinggalkan di mobil. Selang beberapa menit, ada warga yang mengenali mereka dan dilaporkan pada pihak keluarga. Usai peristiwa tersebut, kedua belah keluarga sepakat untuk menikahkan mereka karena sudah terlanjur malu. Peristiwa semacam ini seharusnya menjadi bahan koreksi bagi kita untuk lebih berpikir. Jika hal seperti ini dilakukan tanpa memperhatikan resiko, selain malu sendiri, maka orang tua tentu akan menanggung malunya juga. Sepantasnya ketika mulai dewasa, pola pikirnya lebih luas. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.